Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya, biasanya seorang laki-laki muslim memilih wanita solihah. Kalau saya tidak, saya justru ingin mendapatkan wanita yang biasa-biasa saja dan ingin membimbingnya. Tentu tidak sama semua orang. Ada seorang namanya Profesor Dr. Ismail Razi Al-Faruqi. Tentu orang selevel dia, ulama besar. Kalau kita pernah mendengar ada namanya IIU, International Islamic University, dua di dunia, satu di Islamabad, satu di Malaysia. Itu adalah ide dari Ismail Razi Al-Faruqi. Dia sama seperti adinda kita. Dia tidak mau nikah dengan perempuan biasa. Dia berdebat dengan orang Yahudi. Dia orang Palestina. Palestina dijajah Yahudi. Berdebat dia dengan perempuan Yahudi. Kalah perempuan itu, masuk Islam, nikah dengan dia. Tapi kalau tidak selevel Ismail Razi Al-Faruqi, cuma selevel Ismail pengurus masjid dekat rumah saya, jangan sampai dua kali kerja. Karena kamu kerja cari nafkah, kerja cari makan, sampai rumah kerja lagi mendidik dia. Carilah perempuan yang santriwati, yang hafal Quran, yang mengerti, yang sabar, enggak ada duit sabar, sehingga bebanmu ringan. Tapi kalau selevel engkau dengan Ismail Razi Al-Faruqi, kau carilah Yahudi yang perlu berdebat, kau debat, kalah dia, menikah kau. Ukurlah iman, ukur ilmu, ukur kemampuan. Wallahu a'lam bishawab.